Lakukan penganiayaan ini gimana? Saya menyesal. Menyesal ya? Ya. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Melaporkan ya, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 tepatnya pukul 12 siang di Desa Lantek Barat telah terjadi pengeroyokan ataupun 170 KUHP. Adapun korban adalah Siti Samlah, untuk tersangka 2 perempuan semua, inisial SM kemudian inisial M. Berikut barang bukti yang kita sita, kita amankan, yaitu sebilah pisau dapur dan bagian korban yang terdapat bercak darah. Tanggal persoalannya apa? Tanggal persoalannya adalah yang mana korban itu sebagai istri siri ataupun istri muda dari saudara Ansori Effendi. Korban mau mendatangi ke rumahnya Ansori ini dengan maksud menanyakan kenapa kok nggak pernah pulang dan nggak pernah menafkahinya. Kemudian ketemu sama istri tua, terjadi cekcok, akhirnya terjadi pemukulan itu. Korban luka di bagian apa? Untuk korban luka di kepala, kena benda tajam yaitu sebilah, bekas sebilah apa itu, pisau dapur, sama lengan sebelah kanan korban. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.